Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious, dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyal TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi ini diawali dengan beberapa luka yang ada di kaki Ayu Ting Ting hari ini. Ayu Ting Ting memposting beberapa bagian paha dan juga kaki yang sedikit terluka, memar dan memerah. Entah apa sebabnya kaki Ayu sampai seperti ini. Mungkinkah Ayu jatuh ataukah cedera? Dan luka yang terlihat di sana merah dan di pinggir-pinggirnya ada sedikit birunya nih. Walaupun dengan kaki yang terluka, Ayu Ting Ting tetap strong nih, menjalankan semua aktivitasnya dengan semangat. Inilah contoh dan bukti bahwa Ayu adalah ibu sekaligus tulang punggung yang sangat is the best untuk keluarga. Dan terbukti pagi ini Ayu Ting Ting langsung menghantarkan anak kesayangannya pergi sekolah. Walaupun dengan kondisi kaki yang tidak baik-baik saja, Ayu Ting Ting tampak dan juga tampil ceria di hadapan Bilqis. Apapun akan dilakukan Ayu Ting Ting demi membahagiakan keluarga tercinta dan juga anak kesayangannya. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting yang selalu happy menjalankan setiap aktivitasnya. Dan informasi ini dilansir langsung dari Instastory Ayu Ting Ting 11 menit yang lalu, menghantarkan anak tercintanya pergi ke sekolah dan meluangkan waktunya untuk bisa weekend dan juga quality time bersama sang buah hati. Semoga sehat dan semangat selalu di. Semoga luka-luka yang ada di kaki dan juga paha segera sembuh. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk Ayu, semoga selalu diberikan kesehatan. Dan informasi selanjutnya di sini ada ucapan yang diberikan oleh Ayu Ting Ting untuk Hade Krisdayanti yang super cantik. Happy birthday to my mami, sayangku yang selalu baik dan ramah sama semuanya. Semoga sehat, panjang umur, banyak rezeki, selalu sukses, bahagia, selalu semakin jadi lebih baik dan segalanya. Semoga apa yang diharapkan semuanya terkabul ya Allah, amin ya robbal alamin. Love you so much, pokoknya God bless you and love you untuk mami Kade. Begitu tulisan Ayu di Instagramnya nih, mengucapkan selamat untuk mami Kade yang hari ini berulang tahun pemirsa. Terlihat di sana foto-fotonya menunjukkan bahwa Ayu dan juga Kade sangatlah akrab. Unggahan tersebut dikomentari oleh beberapa sahabat. Salah satunya yaitu dari Rina, bahagia selalu Diva Popris Dayanti Lemos dan juga Diva Ayu Ting Ting. Love you. Happy birthday Kris Dayanti Lemos. Happy birthday Mami Kris Dayanti dari iFair. Dan juga dari Rina 2949, selamat untuk Mbak Hade, panjang umur saya selalu bahagia dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Dan inilah kesibukan Ayu hari ini, menghantarkan Bilqis pergi ke sekolah. Dan tak hanya itu, di sini juga Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun untuk salah satu fansnya yang memang sangat dekat untuk Heavy Gallery Happy Birthday. Panjang umur dan semoga sehat selalu, diberkahi rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke, sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Semangat pagi dan semoga kita selalu diberikan kebahagiaan dan juga rezeki yang berlimpah, amin ya robbal alamin. Oke sahabat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Balik
skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. Positif. Are you sad? Sad. Hope he will get better soon. Yeah. Semangat. Semangat. Fighting. Nanti kan kalau rambutnya rapi gini. Today is apa? Friday. Fighting everyone, menyambut weekend. Ikis kalau udah weekend udah happy banget dia. Ya nak? Who is your... Kok bisa langsung gitu? Blame, cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop. Ada salad, nasi goreng, ada roti apa ini? Pokoknya maknya sebalik. Sebelum kita check out dari sini, kita sarapan bersama. Hai. Pagi, Will. Ini sarapan. Salad, nasi goreng. Tercisi. Ibu kemana-mana bawa dokter obatnya loh. Aduh kalau gak bawa ini, ampun ya. Makan mulu dokter. Kasih. Dokter nih, jadi ibu campurin aja kemana-mana bawanya. Pulang jus lagi ya dok. Makasih dokter.